cara bos Meikarta nyari duit yang bisa kita tiruin. Tiap konglo pasti punya triknya sendiri nyari duit, termasuk Mukhtar Jadi, bos dari grup Lipo. Nah, kebetulan nih, buat kita yang mungkin belum punya modal sama pengalaman bisnis, bisa tiruin trik andalannya Mukhtar Jadi ngerintis bisnis. Mau ngerintis bisnis banking, ikutan Pak Sudono Salim dulu ngelola BCA, baru bikin dirinya sendiri. Mau bikin universitas, partneran sama Pak Johannes, itulah jadi UPH. Mau bikin siloam, gandeng perusahaan rumah sakit dari Singapura. Jadi, perlu partner atau mentor yang lebih jago dulu buat nyari reputasi, modal, atau ilmunya. Pak Mukhtar nyebut trik ini mengejar kuda dengan menunggang kuda yang lebih hebat. Nah, filosofi bisnisnya ini yang bisa kita tiruin. Gimana menurut kalian? Pak Mukhtar ini beneran konglo jenius gak sih? Dan ini